semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian rangkaian produk skincare rutin aku akhir-akhir ini, di mana aku menggunakan Simple Basic Skincare dari Reglow. Nah, Reglow ini adalah brand skincare by Dr. Cindy Putri. Dan ini itu diracik menggunakan bahan dari alam, jadi aman untuk digunakan. Bahkan sudah memiliki sertifikat halal dan juga BPOM. Dan skincare dari dokter ini benar-benar aman untuk semua jenis kulit serta tidak bikin ketergantungan. Dan ini dia, aku udah cobain rangkaian Reglow Glowing Skin Treatment yang terdiri dari facial wash, skin purifying and cleansing, kemudian ada 2-in-1 toner dan micellar water, serta di sini ada rejuvenating intensive cream, di mana ketiga produk ini menggunakan kandungan utama yang gak asing lagi di telinga kita, yaitu adalah centella asiatica atau biasa kita sebut dengan sika, yang memiliki segudang manfaat diantaranya adalah sebagai anti aging, melawan jerawat dan juga melembabkan kulit, serta niacinamide yang membantu untuk mencerahkan kulit wajah. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ketiga produk ini, just keep on watching. Yang pertama, aku akan bahas facial wash skin purifying and cleansing, di mana ini packagingnya menggunakan botol plastik dengan isi 100 ml, dan di packagingnya ini juga sudah terdapat info yang memadai, di mana kalian bisa baca dari manfaat ingredient, cara pemakaian, serta expired date-nya. Untuk teksturnya di sini adalah gel bening. Dan di sini juga kalian bisa lihat ya, ada kayak terdapat petal bunga di dalamnya. Selain itu, menurut aku busanya ini lembut banget, gentle di kulit. Dan ini tuh setelah dibilas nggak ada efek yang bikin kayak kulit berasa ketarik. Nah, facial washnya ini memiliki kandungan utama yaitu centella asiatica, niacinamide dan juga vitamin E yang bermanfaat untuk membersihkan wajah dari kotoran, debu dan juga sisa make up. Selain itu, ini juga dapat mencerahkan wajah dan melembabkan wajah kita. Untuk cara pakainya, pertama basahi wajah kalian dengan air, kemudian kalian tuangkan secukupnya ke telapak tangan. Facial washnya ini benar-benar gentle di kulit wajah. Busanya ini lembut dan juga nggak terlalu banyak, serta pas di-apply wajah gak terasa kayak nyelekit ataupun perih. Setelah dibilas, aku merasa semua kayak kotoran terangkat, kulit aku jadi kelihatan lebih bersih. Dan juga ini gak ada efek yang kayak bikin kulit wajah aku ketarik ataupun perih sama sekali. Dan ini benar-benar bikin wajah aku menjadi lebih lembab, dan juga aku merasakan kayak ada efek-efek fresh dan juga segar setelah mencuci wajah dengan facial washnya. Next, 2-in-1 toner dan micellar water yang merupakan produk favorit aku karena memiliki multifungsi. Selain sebagai toner, dapat juga sebagai micellar water, dimana untuk packagingnya sama menggunakan botol dari plastik isinya 100 ml. Dengan teksturnya sendiri adalah teksturnya ini cair ya. Kemudian ini juga mudah sekali meresap ke dalam kulit, dimana kandungan utamanya adalah centella asiatica, niacinamide, allantoin, kemudian ada algae extract, cucumber extract, yang memiliki manfaat selain dapat menghapus makeup dan juga mengangkat sisa-sisa kotoran di wajah. Ini juga bisa membantu kita untuk meredakan kemerahan dan iritasi di kulit wajah serta melembabkan wajah kita. Untuk cara pakainya, di sini ada dua cara, di mana cara pertama, kalau kalian pakai ini sebagai micellar water, jadi kalian harus pakai sebelum kalian mencuci wajah. Sedangkan untuk cara kedua adalah sebagai toner, so kalian pakai ini setelah kalian mencuci wajah kalian. Cara yang pertama, aku akan tunjukin kalian kalau kalian pakai ini sebagai micellar water, di mana di sini aku udah ada makeup yang waterproof dari eyeshadow, lipstick dan juga eyeliner. Jadi kita akan coba ini untuk menghapus sisa makeup yang ada. Nah, pertama kalian tuangkan ke kapas secukupnya. Lalu kita usapkan perlahan.
Wow. Benar-benar bersih ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri sebagai micellar water ini benar-benar bersih dan mengangkat semua sisa-sisa kotoran dan make up. Next, sebagai toner, tuangkan secukupnya ke cup tas. Lalu kalian tap-tap di wajah kalian. Tonernya, menurut aku, ini tuh gampang sekali meresap ke kulit. Nggak bikin kulit kita itu menjadi kayak kering ataupun berminyak. Selain itu, ini ada efek kayak fresh, jadi seger setelah pemakaian dan melembabkan kulit. Nah, yang aku suka adalah toner ini juga bisa menenangkan kemerahan di kulit wajah aku tanpa membuat kulit wajah aku menjadi perih. Yang terakhir adalah Rejuvenating Intensive Cream. Dengan packagingnya, bentuknya adalah jar, isinya 15 gram dan juga berbagai informasi yang lengkap di packagingnya. Untuk teksturnya ini creamy dan ketika di blend, menurut aku ini cukup mudah ya di blend dan ini nggak meninggalkan kayak efek yang bikin wajah itu menjadi berminyak, tapi menurut aku hasilnya ini lebih ke matte tapi juga ada sedikit glowing dan juga melembabkan kulit wajah. Dimana kandungan utama dari krimnya ini mengandung centella asiatica extract, niacinamide, allantoin, decapeptide 12, titanium dioxide dengan manfaat untuk mencerahkan wajah, melembabkan wajah, membuat kulit menjadi lebih glowing dan juga sehat. Selain itu melindungi dari sinar UVA dan UVB dan juga dapat memudahkan flek serta noda bekas jerawat sebagai anti penuaan dini. Untuk cara pakainya, oleskan krim secukupnya pada wajah. Kalian bisa pakai ini secara rutin pagi dan malam hari. Setelah pemakaian krimnya, aku merasa kulit wajah aku menjadi lebih lembab dan terhidrasi. Selain itu, krimnya ini sama sekali nggak lengket di kulit ya. Dan menurut aku ini juga oil control, so cocok banget sih buat kalian memiliki kulit berminyak. Dan ini juga membuat kulit aku kelihatan lebih glowing dan sehat. Ini dia before after selama pemakaian glowing skin treatment dari Reglow, di mana jerawat aku yang kemerahan mulai menghilang dan juga bekas-bekas jerawatnya memudar. Selain itu, rangkaian produknya ini benar-benar menenangkan jerawat aku, nggak bikin jerawat aku perih selama pemakaian. Bahkan aku merasa kulit wajah aku menjadi lebih lembab dan terhidrasi. Ini juga mencerahkan kulit wajah aku dan ini juga memiliki efek oil control, jadi benar-benar mengontrol minyak berlebih di kulit wajahku. Overall, aku cinta banget sih glowing skin treatment dari Reglow ini, di mana favorit aku adalah 2-in-1 toner and micellar waternya karena menurut aku ini praktis banget serta semua produknya ini tuh travel friendly, gampang dibawa kemana-mana dan ini simple banget ya, cuma ada 3 jadi nggak buang waktu kalian, di mana memberikan hasil yang nyata kalau kalian pakai secara rutin. Nah, selain itu bagi kalian yang punya permasalahan kulit seperti jerawat, kering, kulit kusam, apapun itu, kalian bisa pakai serangkaian ini, jadi benar-benar aman. Apalagi untuk kalian yang pemula yang pengen balik ke basic skincare, aku rekomen sekali produk dari Reglow ini. Dan bagi kalian yang mau pesen, akan aku sertakan linknya di description box. Sekian review dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.